Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala Mufassir rahimahullah ta'ala wa alamu nam'an fi ulum fi darin amin. Qala Allah ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyana akhahum shu'ayban qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin wairuhu qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'ufu al-qayla wal mizana wa la tabakhasu an-nasa ashya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha dhalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Wa arsalna, dan kami telah mengutus ila Madyana kepada penduduk Madyan akhahum akan saudara mereka Shu'aiban, yaitu Nabi Shu'aib, akan Nabi Shu'aib. Kemarin Nabi Soleh, ya. Nabi Hud, Nabi Soleh, ya. Nabi Nuh, ya. Sekarang giliran Nabi Shu'aib. Qala, berkata ya Nabi Shu'aib, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullah, sembah olehmu akan Allah, ya. Jadi langsung aja Nabi Shu'aib ngomong kepada kaumnya, sembah olehmu akan Nabi, akan Allah. Ma lakum min ilahin ghairuhu, tidak ada bagi kamu Tuhan selainnya. Tuhan hanya Allah. Qad ja'akum bayyinatun, sungguh telah datang kepadamu bayyinatun, mukjizatun, mukjizat telah datang. Min rabbikum, dari Tuhanmu. Ala sidqi, atas kebenaran diriku. Jadi langsung aja. Kalau Nabi boleh begitu. Jadi kalau Pak Ustadz jangan begitu ya. Pak Kiai, saya Kiai nih. Saya Pak Ustadz, ya. Mas percaya misalnya, nggak boleh begitu ya. Kalau Nabi boleh. Kalau kita, saya cuma menyampaikan saja. Kalau kamu tidak percaya, kalau kamu nggak yakin ya, saya tidak bisa maksudkan. Begitu. Fa'afu atimu, maka sempurnakan olehmu al-kaila, penuh ya, sempurnakan olehmu akan timbangan wa mizan dan takaran, kaila takaran dan timbangan mizan. Wala tabkhusu, jangan kamu kurangi, tanqusu, jangan kamu kurangi an-nasa, akan manusia, asya'ahum, akan segala sesuatu mereka. Artinya sedikit pun jangan dikurangin timbangannya gitu. Wala tufsidu, janganlah kamu berbuat kerusakan fil ardi, di muka bumi, bil kufri wal ma'asi, dengan berbuat kufur dan maksiat. Jadi berbuat kufur, berbuat maksiat itu adalah berbuat kerusakan. Jadi ketika kamu berbuat ya kufur, maka nanti akan terjadi kerusakan. Ketika kamu berbuat maksiat, akan terjadi kerusakan. Ya. Kapan nanti itu? Bisa nanti, bisa di dunia, bisa di akhirat. Terjadi kerusakan di akhirat, disiksa. Rusak diri kamu. Disiksa, dipukul, dibakar, kerusakan. Atau di dunia, maksiat, terjadilah kebanjiran. Maksiat, terjadilah kebakaran. Maksiat, terjadilah susah. Maksiat, terjadilah hati tidak bisa tenang. Maksiat, terjadilah serba sempit. Maksiat, hati gerisah terus. Maksiat, ekonomi susah. Maksiat, badan sakit terus. Nah, itu namanya kerusakan. Disebabkan dari diri kita. Nah, jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi.
yaitu dengan jangan berbuat kufur, jangan berbuat maksiat. Usahakan semaksimal mungkin. Jangan sampai berbuat maksiat. Ini tingkat muntahi itu jangan berbuat maksiat. Dikencengin tuh. Karena ada al-ijtinab, ada al-iktisab. Al-iktisab itu pemula. Iya, pemula. Rajin sembahyangnya, rajin puasanya, rajin zikirnya, rajin sedekahnya. Tapi lupa dengan menjauhkan maksiat. Rumpi jalan terus. Maksiat zahir batin, ya. Masih dikerjain. Yang kedua, al-ijtinab. Ini para muntahi, orang-orang hebat. Apa yang diperhatikan? Lebih diutamakan menjauhkan maksiat. Dia berusaha semaksimal mungkin, enggak mau melakukan kemaksiatan. Zuhiran wa batinan. Ditenagain. Enggak mau berbuat maksiat. Ya Allah, sampai dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, beri aku tolong ya Allah. Beri aku bantuan ya Allah. Supaya aku bisa meninggalkan semua maksiat ya Allah. Baik maksiat zahir maupun maksiat batin ya Allah. Berdoa terus minta sama Allah. Minta dijauhin oleh Allah dari segala maksiat. Jadi cita-cita pengen supaya enggak berbuat maksiat zahirun wa batin. Orang hebat yang sudah muntahi. Jadilah kita, mudah-mudahan kita begitu, amin ya. Ba'da islahiha, setelah memperbaikinya, bibak sir rusuli, dengan mengutusnya para rasul, zalikum mazburu, demikian itu yang disebutkan, khairun lakum, lebih baik, khairun lakum, lebih baik bagimu, in kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang yang beriman, muridil imani, orang-orang yang menghendaki keimanan, fabadiru ilaih, maka segera ya olehmu kepadanya, kepada iman. Wallahu a'lam bishawab.